Tapi kalau kita tadbir macam mana pun, kita semua ni Allah bagi kebolehan untuk tadbir. Jangan apa layuk saja tadbir lah. Kita panggil bahasa siya kata borihan. Layuk ni borihan. Dia borihan bagi tambun. Apa tu? Rakyat semua ni borihan. Kita pun pun borihan. Borihan kita ada. Allah bagi ikhtiar pada kita semua ni. Jadi pun borihan. Kenapa tadbir kehidupan kita? Tapi dia tak berlaku sesuatu mengikut tadbir kita, mengikut borihan kita. Kalau tak betul dengan takdir Allah. Hari ini pun borihan kita, borihan untuk kupur. Tadbir untuk pimpinan. Kita ramai-ramai ni. Jadi betul dengan takdir. Apa dah ni? Borihan ni hak kita. Kebolehan, tanggungjawab kita. Tadbir. Kita jangan lupa kata takdir itu Allah. Ini orang beriman kena tak dalam hati. Sebab rukun yang kena. Rukun iman. Kena percaya kepada qada dan qadar. Itu takdir. Qada qadar Allah tu. Kita ngaji jok budak lagi. Percaya kepada Allah. Dalam rukun iman, percaya kepada qada qadar. Kita kena percaya. Kita kena yakin. Tidak tak sempurna iman kita. Tapi usaha ikhtiar Allah bagi kita kena usaha. Kena borihan, kena tadbir. Kena susung kehidupan. Bagi tadbir lambun. Tadbir borihan. Hari ini Allah Ta'ala beri kemudahan pada Nayuk. Tadbir betul dengan tadbir dengan kita. Ayah ibu, adik-adik saya semua. Dengan borihan kita pun. Borihan mana kita ni? Susunnya masa kita tu lah, kerja buat, sebab buat kita semua ni ada tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab. Tapi susun siap lah. Apabila tadbir borihan, buat janji dengan Ayub kata hari ni masa ni. Susun, jadi masuk lock. Betul kata gede, Allah bawa dengan selamat. Buat kita semua demikian tu juga. Demikian tu, buat kita semua ada susunan hidup. Susunan hidup, yang panggil tertib hidup. Buat kita kena borihan kita. Sebab Allah Ta'ala hatta kita mari dalam dunia ni untuk borihan. Bukanlah lepas. Untuk tadbirkan kehidupan kita. Mana cara kita tadbir? Husnul tadbir, dia panggil. Tadbir macam mana? Ada ngerekoh ke apa ni? Tadbir kita ni, Allah Ta'ala tak siap dah cara tadbir. Susunnya hidup orang beriman ni. Kita kena percaya dengan takdir. Kita kena bergantung dengan kudrat dan iradah Allah. Kita kena nampak kata Allah yang bagi kemudahan. Tapi kita kena jalan berihan. Kita kena jalan tadbir. Mana? Pengikut mana? Allah garis bagi kita. Agama itulah tadbir hidup kita. Gambar agama, perintah Allah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadbir kehidupan we betul dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, kehidupan dia ni jujur. Agama ni kita panggil agama-agama ni kejayaan kita, kemuliaan kita. Kita sebut agama yang akal luah. Gambar agama tak faham. Buka lagi kehidupan. Bahasa Syiah panggil witi ciwit nizamul hayat. Kita hidup hari ini buat apa dia? Mula ajak daripada bangun tidur. Kita kira situ. Okey, hidup yang mula diberanak dia. Lahir tu baik. Dia apa kena buat? Budak tak ada kena tanggungjawab. Apa tu budak? Lahir daripada perut ibu, siapa kena buat? Siapa kena belok? Siapa kena potong tali pusat? Siapa kena mandi? Siapa kena hajar? Siapa kena azan di telinga? Siapa kena ikhmat? Siapa kena buat dengan cara tertib? Ibu dia tu nizamul hayat. Kena tadbir. Kena susun. Kena berihan. Kena tanggungjawab. Berbesar mari, apa kita kena buat? Mengikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Tu. Witi-ciwit kita hari-hari, jauh daripada beranak, siapa masuk kubur.
nizam kita ada cara tadbir. Tapi semua yang berlaku gerak-gerik kita jauh daripada hari beranak apa yang suruh apa mengikut takdir. Sebab tu kita tak boleh berasa kata apa ni panggil gelosok mai bocai tak redo. Gino kita buat tak jadi. Gino anak kita jadi gini. Gano ko punang kita jadi gini Ha tu. Kita tak terima apa yang ditakdir. Rukun iman kena gantung dengan takdir. Tadbir usaha ikhtiar. Apa dah ni? Dah royak pada ayah ibu serta saya diri juga. Hari ni duk belajar tadbir. Nak we betul kehidupan kita. We betul dengan kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab tadbir, tadbir borihan kita, tadbir kita apabila tak berlaku, bagi orang beriman, ia tak geloh gesoh. Hei tak? Bahasa rumah saya sini panggil apa? Tak ada rasa tak puas hati ya, ya redo. Alhamdulillah. Tu orang redo apa yang ditakdir oleh Allah. Sifat hamba ni apabila redo dengan takdir, tu satu sifat orang yang Allah redo ni. Apa tak? Maksud kita mari dalam dunia ni, nak Allah redo ya. Allah serah kita jadi pemenang, jadi punam. Pemetoh, jadi rakyat, jadi tokeh, jadi nak koli, laki-laki, perempuan, duduk kampung, duduk bandar, orang kaya, orang miskin. Allah hantar sebagai imtihan. Orang ni takdir kaya, orang ni takdir miskin, orang ni takdir pemimpin, orang ni takdir rakyat, orang ni takdir duduk bandar, orang ni takdir duduk kampung. Takdir. Borihan diri. Susun tertik kamu tu. Dalam kehidupan kamu, duk kampung, duk bandar, pemimpin rakyat, tokeh, anak kali, kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, tadbir lah. Tapi tadbir ni nak berasa puas hati dengan Allah takdir. Hak ni hak kita kena latih hati. Sebab Allah lah, kita lalu jalan ni sebagai imtihan. Ayah ibu, kamu semua lebih pada saya belaka. Sebab banyak jalan hak lalu mari. Hidup hari lebih kamu lagi pada saya. Petadbir yang lepas dah. Mana duduk dalam tadbir yang comel lah. Allah bawa siapa hari ni buat kita ni duduk dalam susun ni. Butung dan nasib baik. Tapi kita nak buat macam mana tadbir kita hari ni. Wisup siapa ni Allah percaya. Allah puas hati dah kita. Sebab matlamat mardotillah. Matlamat matlab pamtongkan kanak dan maksud kita mardotillah. Tak kira buat gapo nak itu heredo. Sebab tu siapa orang hak heredo? Siapa orang itu heredo? Kita kata rumah kita babo ustaz tu tu imin lah belum tentu. Tak ada jaminnya dalam Al-Quran. Tak ada jaminnya dalam kitab-kitab hadis. Kita kena tadbir ni. Susunnya kita, itu heredo. Ikhtiar kita, orang itu heredo. Siapa? Hak cerak dalam Al-Quran, Allah redo. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Allah redo mereka itu. Siapa ni? Yakni para-para sahabat. Sebab tu, tu pedomen kita hari ni nak berihan ayah ibu semua. Kamu hari ni saya tak tahu duduk depan saya ni gapo, duduk di tamneng mana. Tapi tak kira lah tamneng kita hari ni saya baik, kamu baik daripada saya semua. Ia ada contoh. Ia ada cara hidup hak tadbir, hak comel, hak tuheran tu. Sebab contoh tu Allah Ta'ala sengaja buat sebagai contoh sampai kiamat. Allah suruh tiru kita tadbir. Allah suruh kita tiru kita berihan mereka ini. Sebab tu kalau tak ada contoh bagi kita, kita nak tiru siapa? Allah tak zalim. Hari ini kita sesak. Orang dulu berihan kehidupan macam mana? Hari ini kita jadi peniaga besar. Okey, kayu. Bisnis. Orang dulu yang berihan cara mana? Kita orang alim. Berihan macam mana? Kita awam. Berihan macam mana? Susun ni.
yakni kena pedoman kita adalah sahabat. Saya nak sikit yang nak kecek sebab masa sejaya anda pada saya nak rakyat pada pokok kita ni. Maha masa kita hari ni ni. Yang ada ni maha. Maha. Kamu lebih pada saya lagi masa yang lebih tu. Allah Ta'ala wiguna tu maha. Masa ni untuk nak buat keputusan kita masa depan ni. Reda tak reda? Tapi nak challenge ni kata jalan haklah tak hak kita dah hadap ni tu hereda kata ada. Kita tak boleh tahu. Hak boleh tahu hak dalam Al-Quran radhiyallahu anhum. Tapi hari ni kita boleh juga buat berdamai nak tahu. Kita nak kata kau orang tak boleh. Nak kata kau orang tu tak hereda tak? Kita tanya diri kita boleh. Orang panggil rojak gelik pada diri kita sendiri, kita tanya aku ni tu hereda tak? Mana tempat challenge? Allah sebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda mereka itu. Dan mereka itu juga reda apa yang ditakdir oleh Allah. Reda Allah kita tak tahu. Sahabat cerak Allah kata reda dalam Al-Quran. Reda Allah kita tak tahu dengan kita. Tapi kita boleh tahu oleh hati kita reda gedak dengan Allah buat atas kita. Tanya hati ayah ibu. Hari ini kita reda tak pasal siap panggil pocai ni. Pocai ni sing ti mi ni. Pocai kap hekan ni. Mana kerja siap. Reda kedok atas pemberi Allah. Sebab orang yang tu reda yang ada sifat ni. Waradu'an. Salah satu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salah seorang yang Allah Ta'ala tanya. Tengok ni orang waktu hereda Allah tanya. Tanya Abu Bakar sore cukup. Cukup tafak kita ni sebab ni pedoman hidup. Nabi kata ashabi kan nujum. Ni pertunjuk, ni contoh. Allah kata aminu kama amananas. Beri imej tiru sepuak-puak ni manusia ni. Yang ni puak ni. Radiyallahu ni waktu hereda ni. Tapi nak boleh Allah kata reda. Allah tanya. Kirim salam kepada Abu Bakar, royak kepada mereka Jibril alaihissalam, pergi jumpa Nabi. Siapa salam? Masa tu Abu Bakar, Abu Bakrin. Hak Nabi gelar nama dia. Siapa salam ke dia? Lepas tu pergi tanya dia. Masa tu dia duduk dalam keadaan miskin. Nak royak kata, tak kira nak orang kaya, orang miskin. Redo kedok. Kamu semua duduk depan saya ni, tamneng mana? Reda kedok Allah bagi. Allah tanya Abu Bakar. Muhammad tanya dia. Reda kedok. Pemberi aku pada dia. Gampu berlaku masa tu dengan Abu Bakar Siddiq. Orang kaya asal. Kisah Abu Bakar Siddiq ni. Orang menego bisnis. Poka. Dia buka orang menego. Buka kedai kain. Jual kain. Ada neutik dah. Okey, ada neutik dah ni nesakap kata ada. Kalau kita buka mah kita okey buka kedai apa kita masuk apa kedai apa sakaneng. Sakasong. Ahan tam sang sakasong. Oh, ini kedai maju ni. Tapi Abu Bakar Siddiq ada hok saka. Tapi akhir inti hidup dia apa berlaku tak Abu Bakar Siddiq. Kata jurundi. Saya kasong. Tapi kalau mahita ni saya kat sok ya ni yum. Bukan maju belah gundi hok mari di aran hok mari golok no. Mari Singapura no. Guni, guni gano, guni berah. Guni hok kita nak apa bari hok le gedong guni. Satu belah gundi maka awak maju. Hambih lah masa tu. Kacing dia ni buat dengan duri. Ambil duri pocok. Kita ni baju kan air molek dah. Kacing pun gomah. Ha, suting-suting. Tapi Abu Bakar Siddiq ambil duri pocok. Hari tu tu. Hari Allah Ta'ala hantar Jibril mari sapa salam. Lepas tu Allah kata tanya dia. Tanya Abu Bakar Siddiq. Ni saya nak kata sifat orang tu heret tu. Tanya kita masing-masing leh. Maksud kita martatillah. Allah kata tanya Abu Bakar. Tanya Abu Bakar. Redo kedok. Pocai mai, redo gedok.
hak aku buat dia berlaku gini. Semua daripada Allah. Kamu miskin, kamu kaya, kamu alim, kamu awam, kamu duduk kampung, kamu pemimpin, kamu rakyat, kamu sakit, kamu sehat, kamu hidup, kamu segala-gala daripada Allah. Dulu kaya, Allah bagi. Hari ini miskin, Allah uji. Dulu sehat, Allah bagi. Hari ini sakit, Allah uji. Masa sehat, masa susah tu Allah tanya, reda tak? Bolehkah kita ni, reda teka seni, dia susah tak reda? Kenalah hujan kita lalu ni nak berjalan pun payah ngepek. Reda ke Allah buat musim? Kenalah hujan tak berhenti-berhenti nak motong pun tak boleh. Reda ke tak? Orang tocok aneh pula. Allah kemaralah kena ni. Taruh nak jiru dah daun kuning habis. Tak besok buah hati Allah Ta'ala buat. Cedah orang ni bahaya lah. Orang yang tak biasa reda apa yang ditakdir oleh Allah, bahaya orang ni. Sebab orang yang tu reda, radiyallahu anhum wa radu'an. Dia reda Allah Ta'ala buat gapotah dia. Abu Bakar Siddiq habis ni terdah. Belanja untuk agama, kerja agama, usah, tolong pakai miskin, anak yatim. Macam-macam lah agama ni. Agama ke semaya saja, ke puasa zakat, haji, umrah saja. Kuat agama, buat haji. Okey, miskin tepi rumah eh. Anak yatim eh. Apa tak ada, apa tak ada. Agama bagi kita tu. Pakai miskin, tak ada kuasa nak haji eh. Tak nipak hati, mak pun suka tarak nak buat kerja. Anak 45 ni, anak yatim belakang. Siapa berhadu, tu agama. Sebab tu agama nak maju, nak pakai diri masa harta. Bukan pakai diri, sujud. Aku semaya cukup 5 waktu, aku semaya tahajud, aku semaya isyrak, aku semaya Tuhan. Ni agama dah. Orang tepi rumah tu tak semaya. Orang tepi rumah tu tak boleh ngaji, anak yatim. Orang ni duduk susah, tak maju. Hai, ingatlah masuklah agama juga dan masuklah ibadat juga. Sebab tu Abu Bakar guna kehidupan dia untuk bantu puan ni. Kiro kiri kanan tengok depan belakang agama Rasulullah tashkir kampung royak agama. Hengah kata, habis. Baju guni, cocok duri. Hari itu Allah, hatta Jibril mari. Ya Abu Bakar, reda kerja. Allah suruh tanya. Abu Bakar menangis. Allah tanya aku. Allah siapa salah ke aku. Allah tanya reda kerja. Sebenarnya, hak Allah bukan hak aku. Dok, sifat orang yang tuai reda, tanya diri reda ke dok. Abu Bakar kata gapo? Ya Allah, aku apa yang ditakdir. Aku reda, aku puas hati, berlaku tah diri aku macam ni tak apa, aku reda. Nang. Ni orang yang tuai reda. Sebab tadi contoh seorang yang saya sebut sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu sore kan. Kalau semua sahabat radhiyallahu anhum. Tu heredo belaka sebab mereka ini ada sifat ni belaka. Hocai. Alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada syukur, tak ada sabar. Ada reda, tak ada puasa. Tu kehidupan orang hok tu heredo. Sebab tu hari ni kita alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi kesihatan. Sebab saya wayak awal tadi, hari ni Allah kupuh buat kita, Allah bawa. Saya kata dulu pun kita biasa jumpa dah ni di sun apa tu. Tapi mari hari ni ada hak tak ada. Dalam berapa minggu lepas saya mari kampung dalam tu di rumah Nayuk tu. Duduk situ 2 hari, 2 orang meninggal. Dia wari-wari kita belakang, keluarga kita meninggal. Hari ini dia tak ada. Tapi buat kita, Allah lanjutkan umur lagi. Bagi kesihatan lagi. Saudara, kawan ibu, muslimah, ayah, adik-adik saya, umat Muhammad. Gunalah tadbir kita, wari Tuhan reda. Mati kita, wari Allah Ta'ala puas hati. Sebab dunia imtihan. Hari ini sakit sama tara. Hari ini susah sama tara. Hari ini gapo saja. Imtihan sama tara saja. Muktasar, pendek masa. Kita adalah akhirat. Antum khuliqtum lil akhirah. Jangan lupa akhirat.
Dunia Allah bagi kita banyak dah ni. Dunia kulikat lakum. Kita boleh milik lakum dah ni. Tapi jangan lupa maksud kita ni, macam mana akhirat tu yang reda kita. Ikhtiarlah, tadbirlah, susunlah kehidupan. Eh. Borehanlah. Apa saya dah royak saat ni, agama bukan semaya saja, bukan puasa saja, bukan zakat, bukan haji, bukan sekatu dok. Imam Ghazali kata nak masuklah ibadat sepenuh puluh kara. Semaya puasa zakat haji tu cerak dah. Baca Quran. Eh. Jangan siapa tak baca Quran eh, tak pandai. Zikir hati kita jangan lalai dengan Allah Taala. Nego jangan siapa benda haram, jangan tipu orang, jangan masuk duit bunga, jangan rembo. Sebab kalau silap hak ni sikit, dia punah habis semaya puasa zakat haji. Jaga hak jiran, ibadat kita juga. Tadbir kita kena jaga juga. Umat ni bukan umat abid, umat ni adalah umat dai. Dai ni kena jadi asbab orang beriman dengan Allah Taala. Ayah ibu, nak mula mana fak kita ni? Mula keluarga, mula diri sendiri, mula keluarga masing-masing. Bak jiran, bak tanggungjawab dengan saudara tepi rumah ni, kita kena tadbir. Tak boleh buat lepas gitu kok ya. Allah wik kita kena tadbir. Sebab kita umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang di Allah Taala mulia sekali sebab doh ni. Ya kena kira cara pada orang tepi. Kena padu. Kalau kita buat kodak kita tak padu kan. Tu tak lepas di akhirat sah. Bukan abik kita ni semata-mata ibadah, zikir, cakap Quran sekat tu dah. Kena paling tengok ada. Deh. Lebih-lebih lagi anak cucu. Hak Nabi hajar mula-mula dalam keluarga ni anak cucu natu. Tok tua hak Nabi berihan tu susun ni. Abu Bakar tok tua Nabi. Siapa kata susun ni tu hereda Allah kira salah pada Abu Bakar. Nabi tadbir berihan. Anak sendiri Fatimah. Siapa kata dia ni boleh jadi ketua wanita dalam syurga di akhirat. Nabi berihan anak siapa jadi ketua orang tu. Kalau kita tengok hari ni kelumeban dia ada punam, dia ada orang berihan orang-orang. Dia tak ada punam orang dalam retina ni, tapi kemuliaan ramai-ramai ni dia. Orang duk berihan kelumeban. Kelum muslimah. Dalam syurga siapa Allah Taala letak? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi susun hidup tertib berihan keluarga dia. Wairun ada combrum Wairun. Lepas dia ada ketua dia. Dalam combrum Wairun ada ketua dia, ketua Wairun. Okey dengar belakang dia. Lain kampung Tok Nebel kena tupai dia. Eh, kau set demo lah ana. Tak apa kita cara Tok Nebel. Ha ni ketua Wairun. Oh ya hak lain, ya tak dengar dengan Tok Nebel, ya tak dengar, ya dengar ketua ya lagi. Wairun dia ada geng, dia ada grup dia. Okey duk berihan Wairun. Dalam syurga ada ketua Wairun. Siapa dia? Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Cucu Nabi sendiri. Ketua Wairun siapa? Nabi susung dia, Nabi berihan. Hingga jadi cucu dia ni ketua Wairun. Anak tina jadi ketua wanita. Saya muslimin muslimat, ayah ibu, adik-adik saya semua. Kita hari ni Allah wi berihan kita. Bawah kita siapa? Anak, cucu. Kita kena tanggungjawab ni. Kalau suami, isteri. Kalau isteri, tanggungjawab dengan suami. Gapo? Hok. Hok ni kita kena susah. Tanya kita, reda tak? Orang yang ada anak, reda tak Allah bagi anak? Orang reda, dia kena tanggungjawab dengan anak. Orang yang tak ada anak, kena sabar. Kena reda. Bukan tahu orang lain ada anak, kita tak ada anak lah. Macam-macam. Serabu, dah tak? Redo, pocai naik sintimi. Redo yang ditakdir oleh Allah. Kalau anak ramah pula, alhamdulillah. Yang ngewasa kata susah, we anak ramah.
Nak makan tak cukup dah. Allah yang bagi rezeki. Khalik Allah, Malik Allah, Razik Allah, Cipta Allah, Jaga Allah, bagi rezeki Allah. Kita hanya tadbir. Borihan Allah takdir. Sebab tu nak wirada. Ayah ibu, susunnya hidup dalam rumah tangga pun satu tanggungjawab kita. Sebab lalu jalan orang semua ni yang ada keluarga. Bukan manusia ni. Menurut orang panggil kurang. Pasangan pertama yang Allah Ta'ala buat ni lah syurga. Siapa? Adam alaihissalam dengan awal Hawa alaihissalam. Dua orang ni Allah Ta'ala buat lah syurga. Yang jadi gapa dua orang ni? Saya adik-beradik ke? Abang dengan adik jadi isteri suami. Noyak kata pasangan lah dunia ni Allah mula isteri suami. Maha ni mi kuamai kelimah isteri suami ni tepat tadbir, tepat susu yang besar sekali. Sebab manusia kurang, Allah kuasa buat ayuh dengan anak boleh. Tapi dalam susu ni Allah takdir Allah tu. Allah buat isteri suami. Waktu hatta waris pasal dalam dunia Adam dengan Hawa isteri suami. Hajawi tiwi susunnya tertih hidup. Lepas tu Allah Ta'ala bagi anak. Borihan macam mana dengan anak? Hari ni selara borihan kita ni, makna tadbir, nak pergi pada anak, pergi pada cucu, ia mula daripada petadbir isteri suami. Di masa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, ia mula tadbir isteri suami. Nabi sendiri itu tak apalah Rasul, Imamul Anbiya. Tapi Nabi mula mana? Mula tadbir di isteri. Allah takdir juga umat Nabi SAW yang jadi asbab kebaikan. Sebab Allah Ta'ala hantar Nabi waktu apa eh? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Untuk bagi rahmat. Nabi orang bawa rahmat. Uswatun hasanah, jadi contoh. Qafatan linnas, untuk kesempurnaan atas manusia. Tapi Allah bagi siapa jadi kemudahan. Nabi susung usaha ikhtiar Allah takdir orang tino isteri itu. Untuk rahmat yang paling besar, orang yang beriman dengan Allah. Umat Nabi, siapa yang beriman dengan Allah mula-mula? Umat Nabi. Lah dunia ni umat Nabi yang paling mulia sekali. Siapa yang beriman menyejukkan hati Nabi? Siapa yang masuk dalam takdir betul dengan tadbir Nabi? Tadbir Nabi betul dengan takdir Allah. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Allah ambil orang tino, isteri Nabi. Dalam riwayat, manusia yang ucap kelimah mula-mula dalam dunia umat Nabi. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, isteri Nabi orang tino. Lepas pada tu hukum turun perintah sembahyang. Siapa umat Nabi mula-mula tak dahi sujud pada Allah? Kita boleh hadir dengar kalau musyarakat saya dengan retina tak tinggal cerita ni. Nak royak kemuliaan retina. Nak royak kata susunnya ni Allah mula di retina. Nabi tu memang muntakab pilih suku dah Rasul. Tapi kemudahan semua susunnya hidup retina. Nabi bagi kelimah pada umat, puak dara, semua sahabat Nabi sahabat kelimah. Tapi siapa mula-mula retina? Hukum semaya, Nabi perintah semua semaya kepada umat. Tapi mula-mula keluarga dia. Ada susah ke apa semaya? Ada gerhana matahari semaya? Ada lapar, tak ada makan semaya? Tapi siapa yang semaya mula-mula Nabi ajar? Allah pilih pula. Susunnya Nabi, tak kedai Allah, pilih Allah siapa? Retina. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang ewa main-main kita retina ni. Yang ewa sahaja kita retina duduk dapur ya. Masuk gula, masuk baju, buat bersih. Nanti beranuk ya. La silap eh, silap eh. Allah ambil retina untuk umat ni tegakkan kelima ime. Allah ambil orang tina umat ni untuk sujud mula-mula dalam dunia sujud pada Allah. Maha harga sujud lah.
Kita nampak tamada. Oh, kita duk nampak orang tengok ni, siapa masyhur ni? Memang diden. Masyhur dia ni. Ataupun orang yang pandai masak bijak, ataupun orang yang pandai jahit baju, dia waktu big design, obek designer dia ni, adalah kawasan tiga wilayah ataupun pantai, dia lah pandai masyhur retina. Orang masyhur sekali di sisi Allah, orang hak berhamba diri pada Allah. Sebab Allah ambil isteri Nabi sujud pada Allah. Harga sujud tahu mana nak oi, harga sujud. Kita nampak tamada ya semaya. Sujud kepada Allah, harga satu sujud ni boleh selamat dia. Setan itu helak anak dia buku ke apa? Syaitan malaun dilaknat oleh Allah, laknatullah, syaitan, iblis, buku apa? Zina. Hayam apa? Curi, bunuh orang. Dah. Syaitan so, yang waktu yang marah ke dia, buku tak sujud. Buku nafi tu setok dahi sujud. Semasa Allah perintah kepada semua malaikat dan iblis tu, suruh sujud pada Adam AS. Perintah Allah suruh sujud tu, harga tarah tu. Hak sujud, selamat. Hak nafi, laknat oleh Allah selama-lama. Syaitan malaun dilaknat oleh Allah sebab tinggal sujud. Allah ambil umat Nabi ni untuk sujud. Nak royak harga maha. Sujud tu, sujud yang maha tu. Hari ni umat seluruh dunia duk sujud tu. Siapa hak sujud pertama? Wanita. Kita nampak retina. Ada-ada orang yatir, orang yang pergi orang yatir ni, ayah-ayah semua. Jangan nampak kau dah basuh aja. Jangan nampak kau dah duduk dapur. Jangan nampak kau dah perut enam. Allah guna agama, we maju dengan agama ni, orang tino duduk depan. Boleh nak ambil Buakar, boleh nak ambil Usman, boleh nak ambil Ali. Memang saya apa hak yatir mula-mula Buakar, tapi hak mula sekali dalam rumah Nabi sendiri, Khadijatul Kubra radhiyallahu, boleh nak ambil keluarga pak dara Abu Talib sujud, tapi Allah ambil Khadijatul Kubra radhiyallahu. Okey, tino dengar baik-baik, dengar baik-baik. Harga kamu mentah dunia lagi Allah tak, kita tak apa tengok lah, syurga tak ada banyak dah. Sebab saya kecek tu baik cerita ni mari ni, mari duduk depan sebab nampak retina duduk depan. Duduk kecek dah ni, orang yatir kalau dengan musyawarah majlis ni, dia tak gaduh mana dengan duduk depan. Dia nak duduk belakang, sebab tu tak nampak cerita orang yatir, ambil retina tak depan, dia tu baik cerita retina. Kemuliaan retina tak ada banyak dah. Allah Ta'ala tak tinggi sekali, tapi kita tak apa tengok. Orang yang jauh rela nyawa jaga agama dalam umat ni siapa? Kalau kita tengok dia, orang tino kalau dari segi sangkum lah ni, orang tino hak nakut, dia panggil penakut. Situ takut, takut tu lah, takut tu lah, takut ni. Tapi jauh mati kerana nak jaga agama Allah, siapa lah dunia ni? Umat Nabi. Bahkan di zaman Nabi Musa lagi. Siapa? Retino. Kalau zaman Musa, jauhi Fir'aun solat. Manusia pertama kena solat, kena kankin dalam dunia ni. Siapa? Sumayyah radhiyallahu anha. Apa ni? Asiyah alaihissalam. Isteri Fir'aun. Masa Nabi kita siapa? Jom nak jaga iman, nak jaga agama, nak jaga kerana Allah tu. Sumayyah radhiyallahu anha. Retina ngaku. Allah boleh nak ambil orang yatim, tapi sengaja nak taklimi umat. Lepas pada Nabi tak ada, lepas pada Nabi meninggal, jangan tok belakang orang retina, jangan tok bergumurah, jangan buat tak padu. Sebab jasa dalam Islam Allah guna orang retina. Muslimah, kaum ibu, wanita. Tadbir anak hak jadi masuk dengan agama siapa? Retina. Ismail alaihi salam, Nabi, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Ismail tu siapa tadbir? Siapa didik?
Siapa tarbiah? Ibrahim tinggal merah-merah. Tak kena pok lagi tinggal daripada pasir. Duk tarik bomok. Kelik mari tengok umur ni tahu. Panah kecek, bijak, cidik. Bukan sekat cidik saja. Yakin dengan Allah luar biasa. Comel, jangok, cidik. Dengan siapa? Dengan mok. Ibrahim tengok loh anak dia ni hak tinggal hari tu. Hai anakku, hai anakku. Lah ni ya cemburu semata dah orang hak dia kasih kalau melebihi Allah tak no. Allah sifat cemburu. Nabi kata tanya sahabat kalau mu tengok keluargamu ni mu kelik rumah ke atas semua. Kelik rumah tengok ada orang lain lah umur kita katakanlah. Rasa mana? Nabi tanya sahabat ni. Sahabat kata aku nak acung tepuk dua-dua. Hak duduk di rumah aku tu aku nak acung kedua lah. Deh. Nabi kata molek rasa emung tu. Allah kena rasa cemburu. Tapi aku tak buat. Aku cemburu lebih pada emung lagi. Nabi sifat hung tu. Cemburu kata tak boleh. Warga kita ni tak boleh. Buat ikut gok gitu tak boleh. Nabi kata Allah cemburu lebih pada aku lagi. Nak bayar kata kelima hak sahabat nak pacung tekak tu. Nak marah kalau hak kita kasih ada orang lain. Kau nak pacung ke dua. Mai hai apai. Nabi kata aku tak buat macam tu. Aku lebih datang lagi. Allah lebih pada aku lagi. Sebab tu Allah tengok Ibrahim pun bila tengok Ismail tu. Klik pertama umur ni tahu. Allah Ismail comelnya Allah tak kena lupa lebih-lebih. Allah kata Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak royak kata sifat Ismail tu siapa berok keyakinan bijak cerdik tu mak dia Maryam apa ni Siti Hajar Hajarah alaihissalam. Ibrahim ni di dengan perintah Allah kelih mari ano Allah kata semalam eh nawa ano eh ano ni mok berasa hati apa perintah Allah kena taat sore ni ala dunia Allah uji macam ni layak ko isteri dia dek buat siapa eh? Jangok-jangok anak setelah nak bawa tu bek ke luar. Supaya orang yang tinggal anak lama-lama kan. Okay? Gimali baik, gimana baik. Dia klik mari Allah. Rasa nak we anak tu ramai. Bawa pergi tempat dia suka. Bawa pergi lah kat mana-mana pun. Ibu pun pahit. Abah dia ingat ke anak berkali. Maka anak dia Ismail jangkau malik. Okay? Dan lagi tak Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Dan ada tulis cerita ni. Mari dek. Ismail budak ni tahu cidik dah kecek mana tuai comel jangok pergi jari pak dia pipin jalan tengah-tengah duduk jalan tu mereka cerita Ibrahim alaihissalam tanya Ismail tahu tak abah nak gimana nak bawa Ismail gimana Ismail tak bawa pergi kalau orang sini naruh orang pergi derak lah. Ni makan angin lah. Pergi tiaw. Pergi jalan lah. Tinggal lama. Duk jalan. Heret tangan jalan. Pergi jalan. Pergi derak. Dok. Ismail. Tahu dok. Abah nak bawa Ismail pergi semelih. Budak ni dah ham. Dengar ada gambar ni. Saya pun ada anak umur ni dah ham. Siapa biasa ada anak umur ni tahu gambar nak tua, rupa, kecek pe, gaya dia, gapo manjo, ngapok, ngamuk, budak ni tahu. Cidik pun molek lah, tengah-tengah duk molek. Bersebut kata abah atau nak pergi semelih. Bah. Perintah Allah selalu dah. Budak ni tahu apa, dia tak royak kata apa bah. Amo salah gapo. Apa salah ke apa? Gena bah kecek itu.
Budak ni tahu siapa pera? Mok pera. Noyak kata didik mok ni kesal dari hati Ismail. Perintah Allah. Abah kata ya. Abah, kalau perintah Allah, jangan wak tangguh, jangan wak main-main. Jalah ca, jangan wak main-main lah, nanti Allah marah. Subhanallah. Budak ni tahu kecek ngapa. Bah, minta Abah tak pera Ismail. Ma nak pera Hajar. Ma mungkin ingat lepas pada ni. Bah, lepas pada Ismail mati, jangan buat klik mayak lah. Takut ma tak rata hati tengok. Si pes ini selalu. Bah, ma ingat nak tengok Ismail. Ismail tak ada dah. Bah, ambil baju Ismail buat klik lah. Orang dia ingat ke anak paling kurang ni hak berlaku ni. Allah, sentih anak tak ada tengok lah hak meninggal dalam perahu, selai perahu. Kuduk tengok baju, tengok gambar rumah, mok duk dakat gambar kau. Masalah ni gambar dah. Peluk gambar anak Allah, gi tak boleh. Tak tahu duk mana jadi gapo, kuduk dakat gambar tu. Ismail kira siapa tahu tu. Bah, ma ingat, ma nak tengok. Tok Siwi tengok mayat sebab duk pera jak kecil. Wak klik mayat, oi kau luka hati si pes ini. Tapi nak apa? Bah, wak klik baju lah. Paling kurang ingat ke anak tengok baju lah apa dah. Okey. Tak biasa becek dengan anak lama-lama ya tak boleh tahu rasa. Dia becek lama-lama ya. Setengah anak duk ngaji pondok, setengah anak beri hok meninggal. Hok meninggal dengan tak ada. Hak becek dengan tak tahu kubur duduk mana. Berita kata mati hidup ke tak tahu duduk mana. Hati mok ni habis ramah. Bah, jangan buat kelik lah. Banyak takut mak tak latih hati. Tapi baju buat kelik lah. Mak ingat ke Ismail. Mak boleh tengok baju Ismail. Cak aju. Bah, Abah pun kali pertama jumpa ni tinggal lama klik dengan perintah Allah. Nak minta dengan Abah so ni baju Abah pakai. Minta lah buat kafe, buat buku kafe mayat Ismail. Subhanallah. Budak monen tau. Cuba bayar saya duk kecek ni, duk royak kisah ni berkali-kali. Maksud nak royak atas siapa saja budak ni. Siapa terbiah budak monen tau ni. Pok tinggal ajak dia kecil. Ibu ku kuat teh orang tino ni boleh. Hai. Tak ada apa, pecah aju. Ha sanggup nak bagi baju. Bah, jangan tangguh nah, jangan buat main-main dengan perintah Allah. Kecepe ni mari mana? Sama dengan mak ya ke budak-budak gitu. Tekah Ismail duk merah-merah tu, Ibrahim tinggal pada pasir tu, Ismail letak situ ha. Siti Hajar turut belakang, Nemai. Kata kalah sebelah kelo, jalan kaki turut belakang. Abel, Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah. Tinggal apa? Kena tahu saya sini, ada ke apa? Layak, paling duduk tak hudah, jalan. Abel, Nabi Allah, buat ke apa ni? Saya salah ke apa? Tinggal saya sini, tak kerja. Akhir sekali. Mok hak ceridik. Ya kesel jakit pada anak pada ceridik juga. Siti Hajar kata apa? Wahai Nabi Allah, adakah ini perintah Allah? Hatu kecek pen. Ini ke perintah Allah tu yang suruh ke? Ibrahim pun takut dah. Kalau perintah Allah, selakan bang. Gila, tak apa, ambo sanggup sambar, ambo nak bercara, ambo nak belum, silakan, tapi hati ingat so, ya perintah Allah tak apa belaka, beh, tak apa ambo elok, tu tinggal klik mari Ismail ni tahu, apabila Ibrahim kata Ismail, saya nak sembelih ni Abah nak sembelih, perintah Allah ke Abah, sama ya ni tahu Abah kata, yo Ismail kata apa, Abah jangan tangguh. Jangan
Cepat-cepatlah nanti Allah marah. Tanya sikit lah. Boleh mati deh. Ya, dia tanya. Yo, mati dengan perintah Allah, becek dengan ambah deh. Mati, tinggal dunia deh. Bah, tinggal dunia dengan perintah Allah, gi akhirat boleh syurga. Syurga lebih baik pada dunia. Abah, becek bah dengan perintah Allah, kelik akhirat boleh jumpa dengan Allah, Allah lebih baik pada abah. Abah semelih selalu, bah, semelih selalu. Pergi nak semelih. Ismail kata, abah, jangan semelih gini. Nanti saya sakit. Ismail gelepah, telucuk tangi. Allah marah ke abah, ikat tangi dulu. Supaya kita ikat kambing, ikat nak meleh berkah raya haji ke. Ikat api, ikat tangi. Tak bisa. Ismail kata, abah, kalau duduk lengok ke langit, tengok mata ini, nanti tengok mata saya, abah kesiak, abah lepas tangi, diraku ke Allah, Allah marah, abah. Abah rukuk, abah. Ni budak-budak, hormat hera. Wahai muslimah, ibu-ibu semua. Baik, tukar mari duduk cong anak kita. Kita buat apa, adik? Kesek apa dengan kita? Kita kata, puak tak ada. Mok, sore ya ni. Ismail, Ibrahim rukuk. Kilas iku rukuk. Tak bisa boroh. Ha, tu baru tak nampak mata, bah. Jangan lepas bisa, bah. Riwayat kata tekan kepala lutut tah belakang, pergi rambut belah. Tah kepala ni, tak bisa, bah. Amun nak sabar dengan perintah Allah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Sorga ni Allah kene, sorga takbir kata Allah yang maha besar. Ibrahim kata tak ada gapo selain pada Allah. Allahu Akbar. Dengan takbir. Usah dah perpuruk perintah Allah. Tapi Allah tak izin. Bisa ulama kata belah batu boleh. Tapi kau Ismail tak boleh. Tiga kali ulama tulis. Bah, jangan lepas. Sekali lagi Allahu Akbar. Tak masuk. Sekali lagi Allahu Akbar. Baru masuk. Masuk Bukit Ismail. Masuk adalah kibas daripada syurga. Allah tukar masa tu. Melekat mahu tukar secepat mungkin. Ismail diri senyum situ. Ditangi darah. Kibas dalam syurga. Maksud saya bicara cerita ni. Sebenarnya saya duduk royak dalam masa. Sebuah ayah haji. Cerita dekat ayah haji gerbeh. Tapi saya royak muslimah hari ni. Nak royak kata. Bertadbir. Bak husun hidup. Allah bagi kesel orang tina. Anak Nabi yang sama Nuh alaihi salam mati tanpa iman sebab mak tak ada beri iman. Tapi Ismail pok tak ada duduk dengan mak, dialah orang yang yakin bahkan keturunan Nabi kita Allah bakit Nabi daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Imamul Anbiya, hak Nabi Ibrahim doa, oh, bakitlah Nabi akhir zaman daripada keturunan aku. Allah ambil daripada keturunan Ismail. Sebab apa? Sebab Ismail orang yang yakin dengan Allah, dia sifat dia taat perintah Allah jauh budak lagi melalui didikan tarbiyah daripada ibu yang yakin dengan Allah, ibu yang mukminah, ibu yang solehah muslimah. Ayah-ayah, adik-adik saya semua, hari ini susung zaman kita ni gapo ya adik. Usah kata nak ikut ayah suruh taat perintah Allah, diri dia sendiri tu pun dengan ayah dia tak dengar kecek pen. Hak ni ni orang panggil tumbuh dah. Masa kita ni tumbuh dah, tapi kita tak rasa mana. Benda tu berat dah ni hari ni ni. Benda berdosa tapi dah jadi biasa di pandangan mata kita. Setengah ayah ibu sendiri, tak apa budak lah ni. Nah, macam mana budak learning suasana? Hai, tak nak kira learning, learning, learn mana pun. Kalau kita susung husnu, orang panggil husnul suluk dengan anak-anak, dengan keluarga. Allah tak buat nyanyi. Allah tak mesyasyilkan. Dua orang-orang tina, Allah tak hak bersumpah kata, wallahi Allah tak mesyasyilkan. Satu Khadijah. Ya Muhammad, wahai Nabi Allah, wallahi Allah tak mensia-siakan kita. Saya nak sabar. Yang kedua, Khadijah apa ni? Isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa berpisah, ya kecik sama ya dengan Khadijah.
Wahai Nabi Allah, silakan. Wallahi, Allah tak mensia-siakan kita. Sebab tu kesal pada anak tak mensia-siakan tu. Noya atau apa dia Nabi? Kita awam. Oh ya, awam pun ada. Masa tabi'in, Rabi'ah bin Faruh rahmatullah alaih. Rabi'ah siapa? Tabi'in. Rabi'ah siapa? Tok Guru Imam Malik rahmatullah alaih. Gapo kisah dia? Okey, biasa. Dia jadi ulama, dia jadi Tok Guru sebab siapa? Mok dia. Hari ngandung kat Rabi'ah ni, pak dia tu, Faruh tu, duduk di Turki. Musyarak di Madinah, Masjid Nabawi kata Turki ada amalan agama sunnah Nabi dah jadi berubah. Orang tu si amal, amalan masjid lah, bak orang tino perdah lah, bak hubungi, bak gabung. Banyak kan sunnah Nabi diabaikan, diwak main-main. Madinah ya ada semua duk fikir macam nak Islam seluruh dunia nak hidup. Masyarakat Faruh pun kena pergi di Turki. Gi kira cara orang duk kenak sunnah Nabi, orang duk kenak Islam. Rabi'ah Faruh klik raya. Dek, sampai kena pergi Turki ni ada agama jadi masalah sikit orang tak siap amal sunnah Nabi. Apa? Ambo nak sabar. Samo yo. Oleh solihah hak jadi dai daiyah sakut paung wanita yang pahal dan grebek dan sabar. Khadijah kata sabar. Isteri Nabi Ibrahim kata amba nak sabar. Isteri Faruh rahmatullah alaih Fatimah juga kata nak sabar. Tapi sabar muluk takpalah. Sabar, tapi hakikat kita tak boleh tahu. Hak sedih sekali hak yang kata nak sabar tu, ya sakut pak orang anak lah kau. Masa abang kata dik, abang nak pergi Turki ni. Ada sana amalan masjid yang tu, orang tino tak perdah. Nak pergi sebas mula lah, amalan Madinah kita ni nak hidup seluruh dunia. Isteri kata tak apa, eh? Amal nak sabar. Pergi orang tino tanya sepatah, abang. Lepas tu anak ni, masa tu duduk ngan tau. Isteri Faruh duk mengandung rahmatullah alaih. Patut anak kita lah anak be. Faruh kata suruh pada Allah Taala, abai kiring ke Allah Taala. Ya be, saya nak sabar. Hari tu Faruh lompat kuda depan rumah ni, isteri duk gantung di perut belah, gantung di bingang pintu. Orang tino ngandung ni orang yatim tak payah lah. Saya baca kitab yang boleh royak ni. Ngandung saja hari pertama Allah hair. Tapi ada juga orang yatim Allah hair. Tapi saya tak rasa. Tapi tengok orang tino Allah hair ni nyanyi. Nak makan pun tak boleh. Allah hair dengan makan ni tak apa. Allah hair dengan tok laki tak boleh duduk dekat bahu busung. Kau tu kau teruk, tak boleh lupa ke apa, duduk suku. Lepas tu, dia nak makan pelik-pelik orang tino. Saya biasa kecek dengan orang kawasan Faisal. Tapi yang masuk Islam dah. Dia kata, ya orang tino ni, dia perut mengandung dia. Dia kata ke bini dia. Eh, perangai huduh. Dia tak faham, orang hati tak faham. Nak makan benda orang ayah. Tekoh tak Islam dulu, dia kata duduk sana nak bini atau nak angkat gambar. Baik, pasal nak angkat ular air. Nak pergi cari mana ular air. Bukan belok, jumpa beli ular. Kena pergi enggak, pergi cari ular air. Dia nak angkat. Tua tino. Pas ni. Supur lah sifat ke tino, baik. Lepas tu ni. Faruh kata tak apa. Allah Ta'ala, ya weh. Datang di pintu, hatta dengan air mata. Abis dia pergi Turki untuk binakan agama. Ni tadbir ni. Hak kita duduk bimbing ni. Anak-anak dia ni. Esok semua orang hijau daripada Nabi, sahabat, tabi, tabi'i. Semua sakup pak orang, pengarapan dia orang itu. Apabila gisuk orang teman dia.
anakku akan jadi da'i, anakku akan Allah jaga. Berapa lama eh Rabi'ah? Kata Faruk Lek. Ulama tulis dalam kitab 27 tahun. Subhanallah. Ikhtilah riwayatlah 27 tahun. Gapo nak jadi? Bubuh habis saya tinggal kampung 8 tahun. Abang tak menikah lagi, kelik abang menikah, anak dia besar, anak saudara tu duk mengaji sekolah peratung. 8 tahun. Gi tak ada menikah, menikah kelik anak tak cek, orang warung budak-budak jadi warung tak cek 8 tahun. 27 tahun. Gapo nak jadi? Mereka cerita sewe dia banjir, Rabi'ah kelik. Faruh kelik masuk sejik. Di sejik tu orang duk mengajar, duk ceramah lah. Takrir. Orang ribu orang duk dengar. Budak muda comel. Faruh kata, orang mana ni? Dia ni tak kenal lah. Orang tak kenal dia. 27 tahun. Dia kecek dengan timih ni. Dia pun orang dulu duduk main kat Mekah, kat mana, kat bakak, duduk kerja cara dia. Klik pun tak kenal dia. Tak kenal orang. Orang kampung tak kenal. Orang budak-budak tak kenal. Dia pun tanya orang tepi. Budak mana ni? Tuan comel apa? Duduk tak keren. Orang Madinah kata, tak kenal ke? Ni Rabi'ah bin Faruh rahmatullah alaih. Pak yo tinggal masuk duduk di perut dulu. 27 tahun dulu. Ni Rabi'ah. Pak dia ni tak tahu lah. Habis gamak oleh hati. Aku duduk niat oleh hati. Dah masa berpisah. Allah tak buat nyanyi kat aku. Oleh hati aku. Kandang anak aku akan jadi da'i. Anak aku akan jadi alim. Dengan sebab siapa? Sebab orang tino, mok sorang yang tarbiyah jok daripada perut besar beranak macam mana wallahu alam. Nganau tu syadah orang tino, pas beranak lagi. Masuk doa Allah hai tu habis cakap dah. Hari beranak lagi, pero anak boleh besar jok daripada kerak tali pusat dah mandi umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, umur 7 tahun, 20 tahun, 27 tahun pero seorang diri. Tapi Allah tengok pengerben orang tino ni, Allah bakik Rabi'ah jadi ulama alim besar, ribu orang duk ngaji di Masjid Nabawi. Hingga kata Imam Malik rahmatullah alaih dalam mazhab ni, Imam Malik ada seorang ngaji dengan Rabi'ah bin Faruh. Tok guru Imam Malik. Imam Malik tok guru siapa? Tok guru Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam mazhab kita ni lah Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Imam Malik ngaji dengan Rabi'ah bin Faruh. Siapa ni? Tayat keluarga susun ni. Wanita buat pengerban ni. Wanita tarbiyah. Wanita tadbir. Allah takadir. Allah kena pengerban ni. Gitu. Muslimah. Tahibur kita. Ataupun duduk di rumah kita. Keluarga kita. Serah pada kita semua. Suami tu memang lah. Kemudahan Ibrahim. Kemudahan Faruh. Kemudahan. Semua sakut pak dengan wanita. Nak oyak ni sebab sebucu ni sebelah ni retina belakang, marilik ni pula retina oi atas sikit je. Lepas tu oi atas duduk belakang sangat, tak oi cerita oi atas ni. Lawi duduk situ. Mudah oi atas nak tupai oi retina. Nuh dia ke depan dia, umur dia 1000 tahun. Tapi oi retina dia tak bantu. 83 orang yang turut Nabi Nuh. Imamul Anbiya hidup 63 tahun. Tapi Allah hadiah umat yang beriman 124 ribu. Radiyallahu anhum waradu'an. Muslimah. Dia adik saya semua. Hari ni peripun ni kita ni. Rancangnya hak naik ni. Ya panggil. Ya bulan ni. Ya apa. Tapi kan ni kali yang kedua. Jemput saya musyawarah gitulah. Waktu suka hati. Waktu muju boleh jumpa lagi dengan orang sini. Baru ni pun jumpa lah kampung dah. Dalam naik tu. Tapi hari ni jumpa sini yang luah lagi panggil mari dalam tambun kita ni. Terima kasih semua yang hadir pada hari ni. Allah Ta'ala kandak kita nak boleh jumpa lagi dengan nisbah agama. Ibu-ibu, riba kamu dan didik ke kamu ni mahana. Da'i dan da'iyah para-para alim le dunia semua ni. Tadbir melalui wanita belakang. Allah Ta'ala buat ada sejarah kisah perawasan.
sahabat-sahabat hak besar nak didik ke ibu yang beragama, sahabat jadi pahlawan belaka. Orang panggil nakruf, puklahan, pucalat, cidik masa tu orang jatuh, bijak berani. Saya pergi di India, orang ada orang kisah. Orang panggil dan masyur dia Sultan. Saya pergi ziarah kubur. Sultan tipu nama dia, Sultan. Orang dia ni masyur berani, lawan dengan rima tangis saja. Dia berlawan dengan rima tangis saja. Dia boleh sanghan. Masa dulu kan leh hutan pada binatang buah rima. Tapi Sultan tipu ni, dia orang berani, orang takwa, orang beriman dengan Allah Ta'ala. Tangis saja dia lawan dengan rima. Orang tanya dia, mak dia, ibu, pera macam mana anak jadi gini, jadi berani, ceridik, bijak, waiprip, cel celak, berapa macam-macam lah. Boleh masyhur dia ni. Mak yang kata apa? Tak ada payah Ali, tak ada pelik Ali pera dia ni. Setiap kali saya menyusu anak sore ni ni, saya duduk dalam asmaye, ada wuduk semua. Saya wis susu ke dia ni, saya ambil asmaye dan baca Quran. Lepas tu setiap menyusu, saya tudung dia, tak buka. Paling kebelak tudung, ada asmaye, baca Quran. Tu anak jadi sultan. Yang mana? Berani, hebat, ceridik, bijak. Yang mari di ibu. Allah tarbiyah anak yang jauh tak riba lagi. Supaya tu sahabat-sahabat yang di pahlawan, yang di apa. Kalau tengok desa, ibu belakang. Sebab tu hari ni eh, kita jangan kata lah Renu anak kita gitu gini. Kita cik amale. Cik amale. Sebab Allah tak buat nyanyi. Supaya Khadijah kata Allah tak mensyiarkan anak Nabi semua beragama. Supaya dengan Siti Hajar kata apa? Baik tak apa. Allah tak, wallahi Allah tak buat nyanyi kita. Allah tak buat nyanyi. Tu baki Ismail alaihissalam. Seperti mana Fatimah isteri Faruh rahmatullah alaih kata, tak apa beh, ambo nak sabar. Allah bakit anak dia, Rabi'ah bin Faruq, ulama' dan da'i besar di Madinah masa tu, tabi'i. Hari ni kita juga, tahriba kita, ataupun lah ni duduk kiri kanan kita lah, anak cucu, tarbiyah. Tanggungjawab kita. Susun ni, didik, apa ni? Tadabih, tadabih, sepon ayuk kita berihan. Kita ni pun berihan lah rumah tangga. Jangan lah kena ayuk. Ayuk nak tak den. Kita satu-satu keluarga kita tanya. Lah anak-anak wacik. Lah anak-anak kahwin. Ha, dia umum makin macam ni lah. Kebolehan yang ada. Panggil fok kita. Mari buat muzakarah. Ada gapung macam-macam boleh royak. Tapi kita semua ingat lah. Syurga kita dalam rumah. Lebih lagi orang ada anak tina. Akhir zaman ni. Belum baik-baik. Nabi kata anak tina syurga dalam rumah. Berita gembira bagi orang yang ada anak tina. Gampang. Syurga dah. Masa tu orang becik nak tina jahiliah. Kau masa Nabi duk usah agama nak wik sahabat kasih nak buat macam mana. Allah royak sendiri. Muhammad diroyak pada sahabat-sahabat semua umatmu tu. Siapa aku wik nak tina, yakinlah syurga dalam rumah dah. Syarat kasih yang wik sama dengan anak yatim dan didik dia pergi pada agama. Hajar agamu anak tina. Siapa ada anak tina tiga orang, ibu bapa dia syurga. Sebab akhir angin, ya Rasulullah kalau dua, dua syurga. Siapa perut anak, jauh di beranak, siapa seruah pada tok laki nikah, tiga orang, syurga dah orang ni. Tanggungjawab sekat tu ya, seruah pada tok laki, lepas lah tanggungjawab dia. Sebab atas kalau dua, dua syurga. Kalau seorang, seorang pun syurga. Tapi akhir zaman, gapo yang di masa kita, ada kot timbul sifat masa jahiliah. Kacau duduk belah pun gitu. Ambil demo tak boleh tupel. Kacau hatam ngaji pun. Ya orang tina ni dia yang nikah. Ya putus hubungan dengan keluarga. Tapi hak Nabi kata syurga, syurga. Kisah berlaku di masa sahabat dulu. Seorang sahabiah. Tok laki tak ada rumah. Pak dia duduk sakit. Orang kata ayah duduk sakit teruk ni. Abang besar kata jangan pergi ke mana. Kata berita pergi ke Nabi kata, macam mana? Apabila berlaku macam ni, ayah sakit tu laki tak ada. Nabi tanya, abis besar ke apa? Jangan gimana nah, masa abis tak ada ni, lagi abis tak klik. Nabi kata, sobah aja. Berita yang kedua.
Muni teruk. Ayah mati meninggal. Kami ngamuk dia. Pesan dia untuk laki-laki. Kau nak ayah lagi. Hatta beta. Nabi ada lagi. Ya Rasulullah. Ayah saya meninggal. Buat macam mana ni? Lepas tu, abis klik lagi dok. Pesan ni, jangan gimana. Duduk situ. Tak boleh. Ayah sakit. Ayah mati. Tak boleh. Siapa kata mayat sipai masuk ubah. Tak boleh. Lepas mayat sipai ke bumi tu. Berita gembira pada orang ada anak tino yang solihah, anak tino yang taat. Nabi kata apa? Sebenarnya ayah kamu ni namo dalam neraka sebab ada kesilapan beberapa perkara. Ada dosa yang dikena azab dalam kubur. Tapi Allah kenal kepada dia ni sebab dia ada anak yang taat. Ada anak tino hok taat pada suami, dia terbiah yo pera lepas belaki duk ngatuk laki taat datuk laki tu anak tino dia tu Allah tukar azab jadi rahmat, selamat daripada azab. Kita tak apa tengok orang okay, atas dunia kececha Allah berjuruh tahu mana mengaji apa padah ni puak kawan ni puak ngaji pondok ngaji sosial ni besen ni ni sekolah mana hajar ni pak sakit tak kelik dia taat ke suami sebab hak suami lebih pada pak anak tina tak dunia maka ada secara kecek supah lah kata dalam akhirat dalam kubur pak ada sini sebab ada anak yang taat ni anak wanita sebab tu deh. Tapi hari ni kalau saya duk bicara muzakarah sama-sama duk royak takut kita masuk hak Nabi kata akhir zaman alamat kiamat akan berlaku. Gapo anak tina wak hamba ngamo anak yate hormat kesai lebih pada pok jaga nah nak tolak tak leh hak Nabi kata berlaku dah tapi nak selamat boleh jangan wi anak kita melebihi ibu apa kesai lebih pada ibu apa guna anak tina jangan jadi wak hamba ngamo sebab ni bahaya pada berlaku dah kena tadbir semula kena terbiah kena didik. Masukkan agama, royak cerita akhirat bagi dia. Inilah muzakarah saya hari ini. Di mana tempat pun semalam lagi betul. Duk jadi pening-pening lagi kelih pukul 3 malam. Muslimah pukul 2, lepas tu jemaah masjid lepas maghrib pukul 9:30 tu buat muzakarah. Ramai-ramai seperti inilah. 3 program pergi betul. Lepas tu kelih pukul 3 rumah tu tidur tak cukup lagi. Tapi masa segar apabila tengok mari sini ni nayuk kita ni fikir sama dah. Dak ada fikir bawa ni ke kampung pun fikir yang sama juga. Buat macam mana kampung kita, ahli kampung, ahli tambun kita ni wilayah. Tempat kita bahkan nayuk ni fikir-fikir ni takluk wilayah. Bukan sekadar kampung sini. Buat macam mana hidup dalam didik ke asuh agama. Hidup dalam terbiah keluarga dengan agama. Duk muzakarah. Alhamdulillah hari ini boleh main jumpa, boleh main tengok adik-adik saya semua rasa segar hati, fresh kelik semula. Rasa pening katuk pun fresh. Tengok fok kita bersungguh, ambil bahagia sama, kerja sama deh. Moga-moga Allah Ta'ala tambah keberkatan lagi pada kehidupan fok kita ni. Bagi orang tua ni, Nabi jaga mana orang tua? Saya, yang nak marah saya panggil orang tua. Allah, mana aku tak ada tua lagi. Aku hidup lama dulu pada dia sikit je. Umur ni tua lek je. Semua kita sama tua belaka. Alam arwah dulu sekali Allah Ta'ala buat. Tapi mari dulu. Ha, kawet, mocik-mocik mari dulu saya main belakang sikit je. Tapi orang okay, umur banyak ni, Nabi tak depan. Nabi kata apa? Siapa tak hormat pada orang tua, falaysa minna. Bukan kalangan kami. Patut orang tua ni kalau dia doa gapo orang tua eh orang tua ni kira mana eh umat Nabi umur 40 ni tua dah sebab umur dia baina sitin wa sab'in 60 70 khatam lepas pada tu orang tak bak kira dah nyanyuk dah tak usah doa lah umur minta lah umur 300 tahun tak usah lah nyanyuk ke cucu ke kena duk basuh. Duk tak tika dah umur 7 apa ni 100 lebih. Illa masya-Allah ada saya biasa jumpa 100 lebih 130 di kawasan Sebaya. Duk pergi sejik ai. Ada. Tapi boleh ke kalau umur tua ke?
hari ni siap pe siap sedia untuk kita nak selamat. Belah mati muda mati tua tak apa, tapi orang tua dia pisik. Pisik apa? Masa tua ni kalau dia besok istiqomah amalan dulu kau muda, istiqomah amalan zikir kau baca Quran kau gapo buat baik, bertua nak buat talih. Boleh peri gaji receng. Allah kata gapo malaikat tulis mala dia nak buat talih sebab dia tua. Tua tertib manusia, aku buat manusia tua. Dulu kalau dia muda dia tak bisa tinggal sebab dia tak rok dia tua, tulis peri. Yang kedua, Nabi kata Allah malu orang tua kalau ia akik tangan doa minta gapo. Allah malu orang tu nak buat turun tangan perih. Kalau budak kok minta duit dengan mak, Allah tangan gitu tak perilah buat turun. Kalau tak tangan masuklah 10 kok 20 kok tu. Orang tua ni kalau ia tak ada tangan minta doa, Nabi kata Allah tak buat turun tangan kosong. Allah bagi. Sebab tu ni jangan tinggal doa. Untuk diri doa banyak, untuk anak, suami, untuk jiran, adik-beradik, muslimin, muslimat, untuk umat Nabi SAW. Jangan tinggal doa deh. Allah tak tolakkan amin kamu, Allah tak tolak tangan kamu doa akik tu. Bukan masuk dalam kubur dah, melekat nak azab. Allah tahu belakang. Tapi Allah nak muliakan orang tu. Allah kata kau tosah azab. Ni sifat Allah boleh berlaku. Tengok tadi tak azab sebab anak tu ah. Dosa ada, Allah tak azab pun ada. Dan Allah jaga buat rancangan untuk si azab, Allah mati boleh boso. Tak azab sampai kiamat. Hening Allah cari lagi. Allah kata malaikat jangan malu dia. Apa? Tengok tu hubelah rambut. Orang rambut hubai pun Allah tak azab. Asal mati dalam imej. Sebab tu yang dia cabut hubai. Oh siap dah tua dah kita ni hubai. Bakal duduk kat tajam orang depan rumah. Duduk gila cabut hubai. Mu cabut aku, aku cabut aku. Eh tua lah kita ni. Tua tu pula Allah Ta'ala kasih. Orang-orang tua duduk kecek ni. Ah budak-budak lah ni buat kelebih. Mereka tahu budak nak wik aku, nak wik tua sampai hari ni. Kena pakar kehidupan macam mana. Demo tu baru berapa belah nak dek-dek umur 30 tak tahu. Kita Allah perah sampai 60, 70 ni. Hai nikmat dah ni. Barakat lah kehidupan. Allah malu, doa mustajab. Tuhan tak tolak tangan. Masuk kubur tu heksia belah. Lepas tu Allah hormat pula siapa main-main dengan orang tua. Nabi tak mengaku umat. Nabi muliakan. Sebab tu dia kita semua saya ni mari nak tupai ni. Terima kasih Nayuk jemput saya kali yang kedua untuk ambil keberkatan majlis kita hari ni. Nak tupai tangan kamu, nak tupai amin kamu, nak tupai doa-doa. Saya nak sebut doa, tapi kita semua ayah ibu adik-adik saya amin bersama saya. Moga-moga Allah terima. Pilih saya pula di akhirat nanti boleh duduk sekali sepuluh ni. Hari ni Allah bawa saya boleh duduk dalam bilik ni dengan sebab kamu ya ni. Tak ada kamu-kamu, ayah ibu saya semua tak ada. Saya tak ada gapo. Mari dulu ada masuk ni. Mari jemput dengan ayuk lain. Tapi hari ni ayuk cun mari jemput mari sebab kamu. Akhirat pun minta oleh Allah Ta'ala mulia saya. Allah bawa saya duduk bawah naungan arasy bersama dengan orang Tuhan kasih. Moga-moga Allah bawa saya juga dalam jannah bersama dengan orang Allah Ta'ala perah umur hari ini. Kata amin belaka. Eh doa eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ata'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ata'aluhu faf'al bina kama ata'aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rahman engkau, Rahim engkau, Karim engkau, kisahlah pada buat kami semua ya Allah. Hak mana duk ada tangan semua nak kebaikan belaka, tapi aku yang jahil, aku yang tak pandai, tak boleh bagi petrengih ya Allah. Bukalah pahamai pada mereka ini dengan agama hakikat yang sebenar ya Allah. Dan lebih-lebih lagi mereka yang kesilap pihak lepas dah masa muda sampai sekarang ya Allah, dengan mereka tolak berhajat pada kebaikan, ampun semua kesilapan mereka ya Allah. Dan utamakan hak ada anak, hak menguji dengan anak, dengan cucu, dengan keluarga ya Allah. Jadilah anak-anak kami semua da'i dan da'iyah.
hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Ya Allah, keluarga mana ada selisih paham, kadang-kadang suami terkasar, kadang-kadang isteri tak ada hikmah, ya Allah, memelah buat kami jauh mana pergi butang, sulah buat kami, ya Allah, betul kehidupan buat kami jangan ada silap, ya Allah. Lebih lagi wanita hak banyak sekali dengan suami, ya Allah, aku takut, ya Allah. Ibu kami juga tolong jaga, ya Allah, jangan mati wanita walaupun seorang keadaan suami tak senang hati. Sebab aku takut Nabi kata orang tino hak mati dekat atuk laki tak redha, dia haram nak masuk syurga. Ya Allah, mereka letih banyak, mereka mengandung lagi, mereka khidmat lagi, ya Allah. Tapi kesilapan memang ada manusia dak kemu, ya kata kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya Allah, buat kami memang ada salah, tapi buat kami nak taubat dah, ya Allah. Orang-orang mari hari ni tak ada apa sebenarnya nak mari nak pada agama, tolak dengan agama. Ya Allah, bagilah kebaikan pada muslimin dan muslimah, kaum ibu dan ayah-ayah kami semua, ya Allah. Dan lebih-lebih lagi nayuk kami, ya Allah, yang buat cumrum, yang buat rancangan setiap bulan, setiap tahun, setiap masa kami datang, ya Allah, dengan tadbir mereka betul dengan takdir engkau, ya Allah. Bagilah kebaikan pada nayuk kami, ya Allah. Jagalah keluarga mereka, jagalah rakyat mereka, semua mereka fikir jadi baik, ya Allah. Cucu dan rahmat kesianlah dalam wilayah kami, dalam rumah tangga buat kami semua, ya Allah. Utamakan diri aku menggunakan sehari dua jam, tiga jam sempat, ya Allah, bagilah kebaikan pada aku katik yang guna lidah sebagai sediwara, ya Allah. Guna kehidupan sebagai betul dengan khanak akau, khanak rasul akau, ya Allah. Tangan siapa yang mengenai hodok tadah aku tupes sorai, ya Allah, kubul amin mereka, ya Allah, amin mereka yang mana yang mengenai walaupun sorai barang berhabis terima, ya Allah. Hari ini mengumpul dalam bilik, dalam tempat terduh, akhirat pulak naungan aras akau, ambil kami sorai bersama dengan mereka ini, ya Allah. Hari ini membecik orang-orang kerja, ya Allah, baik timnan awato, baik timnan muslimah, mereka duk masuk dengan umat. Bagai kemuliaan ini umat sebab kaitan dengan annas ukhrijat linnas, ya Allah. Nayuk kami, awato kami, petadbir hukuman borihan semua, ya Allah. Hak sakup pak dengan saudara, dengan adik-beradik kebaikan, ya Allah, membalah daripada mereka ini kebaikan dunia lebih-lebih lagi di akhirat, ya Allah. Istiqamah buat kami semua, ya Allah. Ayah ibu walaupun dah ada tua, ada keuzuran, ya Allah, bagi sehat setiap mungkin. Setengah adik-beradik kami hendak tak ada tangih, ayah ibu mereka duduk lagi kubur, ya Allah. Dengan majlis yang mulia ini mereka tolak dengan agama, keluarga siapa ada ayah ibu lagi kubur, ya Allah, sejukkan kubur mereka dengan anak-anak mereka duduk tak ada tangih ini, ya Allah. Oh Allah, pandangan manusia gapo saja nak kata tak apa, ya Allah. Moga-moga buat kami pejam mata lekat redha engkau, ya Allah. Hari ini aku redha, ya Allah, apa saja yang akan takdir kata hadiriku, ya Allah. Ya Allah, utama adik-adik kami hendak tak ada tangan, moga-moga gerak hati mereka redha juga, ya Allah. Ya Allah, muredha tu di mana muredha sahabat, ya Allah. Muredha kami seperti mana muredha sahabat, ya Allah. Menjaga kami seperti mana jaga sahabat, ya Allah. Oh Allah, bakitlah buat kami semua bersama sahabat. Memang kami jauh dengan Nabi ribu tahun. Sahabat dulu ada zina, ada khayal mabuk, ada salah, biarkan ke ibu bapa. Tapi Nabi nasihat supaya taubat dan minta maaf, akhir jadi ahli jannah. Kami jauh dengan Nabi, ya Allah, nak ngadu dengan siapa? Ada orang seorang ibu pergi ngadu dengan pemimpin, royak anak sekia-sekia, orang pakat beci suntik apa, mengherak anak tak pandai lah, orang pakat hina dia, ya Allah. Hari ini kami nak ngadu dengan siapa? Anak-anak kami duk besar ni, ya Allah, dunia duk kemaju ni, ya Allah, tambah orang hina lagi, ya Allah. Kami semua duduk di hati masing-masing berasa enak ngadu dengan engkau, ya Allah. Kesilapan kami maafkanlah, yang berlaku oleh keluarga kami sulah kembali, ya Allah. Isteri-isteri raka, suami kasar, sulah punya dibayar, ya Allah. Aku takut Nabi engkau bagi tahu timengnya pertama tah mata kelo husnul sulu bak hubungnya isteri suami, ya Allah. Keluarga mana ada kasar, maaf, ya Allah. Ya tak reti, ya tak bahaya lagi, ya Allah. Didikan anak-anak jadi da'i, jadi anak yang taat. Didikan suami semua jadi lemah-lembut yang kasih saya dengan isteri. Didikan wanita isteri semua taat pada suami. Wa Allah, intifak fa amin, yang selisih paham, yang pecah belah, satu hati semula, ya Allah. Kampung mana, keluarga mana, wilayah mana selisih paham, ya Allah. Jangan mati ha dalam selisih paham, aku takut, ya Allah. Nabi kata fa laisa minna, hari itu aku nak gendong mana. Hari ini aku selawat ribu-ribu, aku bicara sunnah Nabi, aku kecek sunnah Nabi,
tapi Nabi tak ngaku, Nabi tak kenal aku, Nabi duduk mana. Ya Allah, lebih lagi pemuda yang tak kenal sunnah Nabi, ramah lagi umat wak maimah. Ya Allah, kesiha sama kami nak tak Nabi bersama ni, pipih hajalah yang betul, tunjuk hajalah yang benar, bantu buat kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tafsir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tamwakina azab an-nar wa qina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.